dan buka bengkel. Jadi warisan daripada bapak saya. Kenapa saya buka bengkel? Soalnya kemarin buka tukunya orang juga dimarahin. Jadi buka bengkel. Memang kenapa saya buka bengkel? Soalnya saya urusan STM, STMJ. STM itu singkatan daripada sekolah tukang mesin. Nah, kalau SMU itu sekolah menengah umum ya biasa. Kalau SMP setengah mateng pun. SD itu kok gak sopan. Nah, itu memang dari mulai saya sekolah STM, dulu STM bangunan. Saya enggak boleh suruh berhenti sama bapak saya karena saya sekolah STM bangunan, bangun saya jadi siang terus. Enggak bisa bangun pagi. Akhirnya saya sekolah kuliah di jurusan biologi. Alhamdulillah setelah kuliah di jurusan biologi, nafsu biologi saya tinggi. Buka bengkel. Ini dari mulai memang bapak saya kaya sih ya. Bapak saya kaya itu rumahnya aja, kamarnya itu ada kalau enggak salah 14. Saking kayanya, lo bapak saya itu kalau tidur di kamar 1 enggak betah, pindah kamar nomor 2. Tidur di kamar nomor 2 ini terlalu panas, pindah kamar nomor 3. Kamar nomor 3 terlalu dingin, pindah kamar nomor 4. Pokoknya sehari itu enggak tidur, ngueleleng aja. Di rumah saya itu saking kayanya bapak, ada di depan rumah itu dipasang bel. Jadi bel-bel untuk tamu itu ada 3 macam, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau. Lah kalau bel warna hijau itu bel buat bapak saya. Kalau dipencet tet hijau, bapak saya keluar. Kalau yang kuning dipencet tet, yang keluar pembantu. Babu yang keluar. Kalau yang merah dipencet tet, yang keluar anjing. Lah ini ada tetangga yang iseng, tiga-tiganya dipencet tet, bapak, babu, anjing keluar. Nah, memang kerja bengkel ini enak-enak enggak enak. Soalnya yang datang ke sini itu macam-macam. Ada berbagai mobil, mobil dari mulai mobil kelas tinggi sampai mobil kelas bawah. Nah, itu selalu saya layani dengan baik. Nah, ini kan sambil nunggu pembeli, daripada pembeli enggak ada, saya lebih baik nunggu radio. Nyetel radio, soalnya biasanya itu rame nih. Radio kan biasanya ini penyiar-penyiar radio ini di sini kan ada yang terkenal namanya Markona itu. Wah. Itu Markona kalau siaran itu disedot. Itu dulu itu. Coba ini denger radio dulu ini. Selamat malam. Selamat malam. Bagi para pendengar yang ada di rumah maupun yang ada di luar rumah. Di rumah semua, enggak ada yang di luar rumah. Ojo ngomong epo. Saya penyiar kesayangan Anda. Masa tak tahu lah. Iya, iya. Nama saya Zuro. Oh ya, penyiar Suro ini. Kok tak kaplok lo kon, Go? Saudara-saudara, pendengar yang ada di tanah air. Yang dipancarkan radio ini sengaja dipancarkan dari Jalan Irian Barat. Radio Irian Barat. Dan Anda bisa mendengarkan radio ini bisa di Kalimantan, bisa di Sulawesi, juga Sumatera, dan juga di Gubeng. Hey, radio itu kalau sudah menasional dimanapun bisa. Loh, ini radio juga nasional. Apa pula kau? Radio Batak ini. Tak colok rusak kau. Baiklah hadirin sekalian, saya tidak banyak kata membuka, maka saya akan membuka telepon, membuka celana, dan membuka baju. Membuka telepon interaktif. Iya, maksudku ngono. Ini rupanya ada pendengar ini. Halo. Halo. Siapa kau? Tato. Tato siapa? Tato yang di bengkel. Ah, kau lagi. Utangmu belum kau bayar, Tim. Lama-lama tak banting radio ini. Baiklah hadirin, rupanya interaktif kurang inter sekali. Loh, makanya saya kasih
hiburan sebuah lagu. Wah, ini lagu. Lagu pop. Barat. Nih, itu pemakaman itu. Lagu pemakaman. Yang lain. Mick Jagger. Loh kok? Yang lain. Dangdut. Eh. Sir. Lu gak bunyi. Kena paku aku. Kamu tuh, saya pikir radionya bener bunyi tadi. Masa ada radio penyiar Batak? Lo kamu jadi Batak sekarang? Enggak, Gatok. Kirain Batak. Gimana? Bengkel hari ini rame? Lo bengkel ini kan kita ngurusin soal motor. Nah, ya, bener. Motor itu kamu kan bengkel di sini udah berapa lama kamu? Lo saya 15 tahun. 15 tahun kerja di bengkel? 15 tahun saya. Umur kamu? 20. Ya, 5 tahun. Jadi 5 tahun sudah kerja di bengkel. 15 tahun 15 saya. 15 tahun. Iki lo baru bener ini. Nah, 15 tahun. Saya di bengkel. Di bengkel. Umur kamu? 20. Yang 5 tahun? Dikurangi lah, gak apa-apa toh. Nah, kamu sudah mengalami apa bongkar pasang di sini. Ini kan kenapa dikasih nama No Problem. Ini salah kasih nama. Kasih nama suatu usaha itu disesuaikan. Misalnya kayak misalnya restoran. Restoran sesuai saliru. Ah, cocok. Terus, nah, monggo mampir. Bakso goyang lidah. Ini kok bengkel No Problem. Salah ini. Seharusnya No Smoking. Bengkel itu misalnya bengkel namanya misalnya bengkel doa ibu. Doa ibu. Nah, jadi misalnya, bengkel didoain terus. Ini bengkel tangisan gitu. Yang sesuai misalnya ada namanya tato motor. Nah, berarti mesti ada tornya. Tato motor mesti bengkel. Kalau Tor itu orangnya, misalnya ada promotor. Promotor itu Tor itu orangnya. Promotor itu orang yang mempromosikan namanya promotor. Terus koruptor. Koruptor itu Tor itu orang. Koruptor itu korupsi. Orang yang korupsi namanya koruptor. Jontor. Tor itu orang. Orang. Jontornya? Jontor itu kamu. Mana jontor? Kamu itu gak bisa. Misalnya apa? Koruptor, orang yang korupsi. Korupsi. Terus? Provokator. Provokator. Orang yang memprovokasi. Memprovokasi. Iya. Kalau jontor? Apa? Lah ya jontor itu gini loh. Jon itu orangnya. Orangnya. Tor itu ndrosok. Nah ini kan motor. Mobil. Mobil. Nah mobil, kalau kamu lihat mobil itu ada plat nomor. Oh iya. Nah, jelas. Nah plat nomor itu sesuai dengan, ternyata plat nomor itu disesuaikan dengan nama kota. Wah, ada kan ada. Lo iya kayak Jakarta. Jakarta B. B. Kenapa kok B? B soalnya Batavia. Lo. Jakarta B. B. Terus Madura. Madura. M. Madura. Oh, jenteng. Lo iya, sesuai nama kota. Malang. Ayo kon M. Malang itu kan N. N. Nah, orang Malang tuh ngomongnya dibalik, ngalam. Lo. Ngalam tuh. Kera Malang. Iya. L Surabaya. L Surabaya. L. S-nya kan Surabaya, L-nya. Lah, Surabaya. Lah, Surabaya. Lah, Surabaya. Si enak ireng. Sidoarjo. Sidoarjo W. 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 W Sidoarjo. Jogja. Jogja apa Jogja? Oh, Medion E. Apa? E. Apa? E ala Medion ta. Lu memang begitu motor itu. Motor. Jadi kan udah makan belum kamu? Makan apa orang seharian belum ada yang datang. Lu, aku tadi makan buah yang kencan. Buah apa buah kencan? Apel. Kalau gitu ada buah yang main dangdut apa? Gedang. Gedang. Ada buah main gamelan. Buah apa? Jagung. Ada buah dari Arab. Ayo. Kurma. Salah. Apa? Bukan.
ada hidungnya. Kota apa? Kota Bangil. Bangil toh. Anak kecil tuh kalau bilang hidungnya Bangil. Kota Bangil ada hidungnya. Ada kota yang perempuan. Apa? Bojonegoro. Nah kalau kamu bilang kota-kota, tadi ada orang datang dari Banyuwangi Jo. Dari Banyuwangi? Dari orang Madura. Turun di Surabaya sini. Ngapain dia turun Surabaya? Memang mau ke Surabaya. Soalnya turun laut. Barangkali ke Madura lagi. Enggak, ini turun di Bungrasi situ, mobil masih kenceng. Dia pingin loncat. Dikasih tahu sama kondektirna. Pak, pak, kaki kiri duluan. Kaki kiri duluan. Orang tua orang mungkin. Orang Madura. Orang Madura, terus? Kaki kiri duluan, dia loncat kaki kanan, jatuh. Loh, kasihan. Jatuh, dia kan berdarah. Berdarah. Kondekturnya bilang, udah saya kasih tahu pak, kaki kiri duluan. Terus? Kamu mau nipu ya? Kaki kiri, kaki kiri, kaki kanan saya jatuh. Kaki kiri, jari. Kaki kiri aja jatuh, apalagi kanan. Apalagi, kaki kanan aja jatuh, apalagi kiri. Kalau diikat, jelongop saya. Terus, terus, orang Madura, aku gantian. Ya. Saya beli rokok di orang Madura. Oh, orang Madura. Orangnya kan tidur. Oh, yang jualan orang Madura. Iya. Tuh tidur toh, buk. Ya. Wah, buk itu apa? Buk itu jembatan itu, buk. Iku buk. Buk itu, buk itu perempuan. Oh, buk. Buk itu perempuan. Ya. Saya bangun dengan. Buk, buk, mau beli rokok. Kan dia baru tidur kok. Iya. Melek apa, Dek? Melek merem, buk. Nah, orang Madura datang ke Bungrasi situ habis jatuh, dia makan. Terus yang jualan orang Jawa. Bu, beli nasi, Bu. Yang jualan jawab, telas. Nasi telas kok dijual? Nasi telas kok dijual? Orang ganti bapak. Mari, Pak Silo. Loh, mas, 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 mas. Ini servis motor, ya. Tolong, tolong, mas. Anda bisa baca gak? Servis motor, sini, no sini, problem, sini. Ya. Pelanggan itu kamu ituin pelanggan. Ini ya, ini mas tempat servis motor, bengkel motor. Bisa baca nggak sih? Bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Kami lo bisa baca nggak? Bisa baca nggak sih? Sur kamu. Bisa baca nggak? Apa nangis? Apa nangis? Kamu itu jangan galaga. Kalau aku ngapain nangis lo? Pelanggan itu yang sopan. Oh, pelanggan sopan. Itu. Ya, jadi kan ini. Bisa baca kan? Sopan. Kalau grup beliau. Ini saya mau mendadak kan. Eh, aduh. Menserviskan. Namanya siapa? Silo. Sini Silo. Ya. Kok berdiri? Eh, duduk. Silo itu ya di bawah Silo, Mas. Namanya namanya Silo. Iya, di Silo. Sudah. Namanya namanya mas, nama kayak saya, nama Suro. Suro. Ini Tato. Kamu? Saya mau mendandakan. Namanya? Namanya siapa? Nama saya Silo. Mau Silo, mau jongkok, mau tiduran, silakan. Namanya kok? Nama mas, nama. Nama saya Silo. Bokku iki kan jeneng iki aku Silo. Oh namanya Pro. Kada. Ya dibancai bubur abang, ya. Bubur ireng, bubur ijo. Dodolan bubur. Dikasih nama nak. Kalau nanti ada rejar-rejar jamaah. Apa? Saya kasih nama Silo Ding Tak To. Nama saya Silo. Orang tuamu itu apakah bisa nama? Banyak ya. Nama misalnya Sandy. Bagus. Ya. Awi, Panda, Agus, orang tua saya Silo. Namanya nggak habis, cuman sedikit keluar dan nggak gini. Namanya gitu orang tua saya itu. Mengi. Silo itu ada artinya mas. Oh Silo ada artinya? Silo. Aduh aduh, anak siapa kayak begini? Ada artinya apa? Si. Si, bunga. Bunga? Oh, bunga. Lo hidung. Berarti? Upil. Emang mau diapakan ini? Ini khusus di sini tuh khusus bengkel motor. Jadi enggak ini mau enggak mau harus diservis. Apa lo? Eh ini lo, ini lo. Lah aku dikono handphone gak muni blas.
Ini radio FM. Enggak, ini enggak boleh Mas Toba, pulang aja, jangan-jangan. Enggak boleh tutup, di sini. Tutup, kita dulu tutup. Apa ini mohon maaf. Ini saya mau mengikuti road race Formula 1 ini. Malah rusak senang jiwa. Ini motor kok enggak boleh bawa ke sini. Yo yo apa dandanan Mas iki? Iki lho. Enggak, mikir tok tata sih. Enggak boleh ini loh. Motor saya yang ada servis, mesinnya. Saya servis sudah 15 tahun, Mas. Saya ikut road race sudah 20 tahun. Road race 20 tahun aku. Road race itu sebalap. Road race itu apa sih? Road race itu. Road race ya. Road race itu balap. Balap. Balap apa? Balap kan macam-macam, ada lontong balap, ada lontong. Gustusan itu. Formula 1 itu loh yang belok. Oh. 20 tahun aku ikut gini. Ya, juara. Ora. Ini mau diapakan mau ini? Mau diapain ini? Saya dandakan. Lu yang sakit apanya? Di servis. Yang sakit apa di servis? Perutnya kadang-kadang mual, Pak. Kalau pagi-pagi? Pagi dingin. Dingin. Ya, rasa mual-mual gitu, mau muntah gitu loh. Oh. Kalau siang panas ya? Panas. Sore ngetat buku, Pak. Udara itu loh. Saya diinfus Pak rumah sakit. Nggak, ini kadang-kadang rewel gitu kan saya ya, naiki. Nah, ini kan nggak lancar gitu loh. Saya diem gini kok nggak jalan ini loh. Nggak jalan. Mesinnya panas. Apa? Mesinnya panas. Angkat-angkat kuku. Mesinnya kan jalan ini. Iya. Oh, busing. Ya, ini jelas busing. Ku emang busiku, goblok. Bukan businya ini. Gak apa ya, lo mau normal, lo. Coba. Lo, munyer gini lo. Munyer gitu lo, gak apa-apa. 02, 02. Tadi. Halo, Mbak. Ini adalah saya ini. Bisa minta tolong? Oh bisa, kan? bisa. Sebenarnya ini motor tapi nggak apa-apa, Mbak. Bisa. Mas, hati-hati. Ya. Ini warisan. Oh iya. Tolong hati-hati. Mbaknya duduk di sini, Mbaknya. Mbaknya di atas itu. Mbaknya di sini. Mulia. Mbaknya duduk. Sur, ini di atas sih. Iya, di atas. Yang di atas siapa? Di atas itu ditanya. Mas, hati-hati. Oh, itu bannya dari Jerman. Hati-hati Mas, hati-hati. Banyak dari Jerman. Oh, ini dari Jepang. Ini dari Nanjo ya? Bukan. Hati-hati ya. Bapak jangan pegang. Loh, kamu. Jangan pegang. Pulang, loh. Kamu lagi. Aduh, siap. Pasang. Ini pedangmu dari Jerman. Pelanggan. Jangan. Ini lebih mahal dari itu. Cari orang ini. Iya. Saya nggak ngomong lu ya. Ini perempuan. Yang ngomong mbaknya lu loh. Perempuan biasanya kalau mengatakan itu sejujur-jujurnya. Yo neng ngomong saya aja lu. Masnya lahir di mana? Sepeda saya dari Jerman. Ini opa saya waktu dulu pertama kerja pakai ini. Sekarang opa saya konglomerat. Tuh. Tahu konglomerat. Konglomerat itu sepeda kayak gini. Mas, jangan dilihat covernya. Antik ini, antik. Antik. Tapi kalau sama Mas antik, Mas. Ini antik, tahu nggak antik? Apa? Anti nyamuk. Tuh, ini nggak punya kumis. Masnya kumisnya jarang-jarang. Gak apa-apa lah. Ya. Oh, saya layani mbak ya. Iya, makasih. Saya pakai kredit card bisa. Oh, bisa. Punya kredit card? Punya. Masnya coba tangannya begini. Masnya nanti saya gesek di sini. Masnya melet. Sur, kok arahnya gendeng arah gitu. Nah, dia kan dikongin ini digesek terus melet. Enggak gini contohnya, Masnya coba. Kenapa? Tirukan saya. Iya. Kan ini nanti ini saya bayar pakai. Udah dia nggak usah dilayani itu. Pakai kredit saya kecil Mas. Udah nggak usah dilayani. Apa Mbak? Jadi saya nanti pakai kredit card. Iya. Oh, sebentar ya, saya telepon pembantu saya biasanya bawain kredit card. Pony. Alah, pembantunya namanya Pony. Adiknya gondrong. Mas. Pony itu adiknya Popo. Gitu loh. Itu. Bukan, yang nomor serinya belakangnya 300 bergandul ria. Wah. 300 bergandul ria loh. Mas, nyipet. Dirapin. Iya, cepet bawa ke sini ya. Entek. Halo. Ini Pony. Halo, sepeda kebo. Mas. Loh, mana ini sih? Pelanggan saya loh. Jangan duduk, Mbak. Ini pelanggan. Terus bedanya saya. Apa? Dia sepeda, aku sepeda, kok aku ditolak? Punya kamu nggak ada mesinnya, loh. Mas, ini punya saya ada license-nya. Tahu license? Jangan salah. Ora tahu gue license, loh. Ayo, mutir gue license apa? Ayo ngomong. Nggak tahu. Nggak tahu, kan? Ini ada license-nya. Loh, Mbak, duduk.
coba saya ya, perhatikan, duduk saya aja perhatikan. Enggak mekangkang kayak gitu. Iya, Pak. Kalau aku mekangkang pantas. Iya. Karena sampean mekangkang kita license. License itu apa? Orang kaya dilihat cara berjalannya elegan. Oh, elegan. Cara duduknya perhatikan saya. Makasih loh ya. Loh. Sepintas kita tamati, kacamatanya melambangkan otaknya jenius. Jelas, tentu. Rambutnya loh. Ini tanda-tanda dari kekayaan papa mama saya. Loh, lihatin. Kalau dari depan saya memang ini makmur loh, makmur. Iya. Kalau dari belakang. Coba kalau kamu. Kalau dilihat dari belakang kayak tugu. Silo. Tugu. Silo. Dengerin ya. Tugu tapi ini terbuat dari emas semua. Loh. Coba. Tahu enggak? Emas semua. Jamnya ada emas. Tangan saya ada emasnya. Tak tahu tapi tugunya, panunnya. Sorry ya. Kalau gitu aku pulang ya. Nah, boleh jawab tep. Beres, Mbak. Konsentrasi, Mbak ya. Oh, saya mau ini warna merah, Mas. Oh, mau dicat. Heeh. Tolong ya, Mas, ya, warna merah. Itu warna kesukaan saya. Saya enggak suka kuning. Coba, saya tuh enggak suka kuning. Apa ya kuning itu? Ih, gimana gitu? Loh, warna, Mbak. Itu kuning, itu kuning. Ih, gimana? Soal warna, Anda harus tahu artinya, Mbak.